Rumah Tahanan Negara kelas 2B Tamiang Layang berada di Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Rutan kelas 2B Tamiang Layang terletak di Jalan Janah Munsip, kilometer 1,5 Tamiang Layang, yang beroperasi sejak tanggal 12 April 2013. Berdiri di atas lahan seluas 20.100 meter persegi dengan luas bangunan 100 meter persegi. Selamat datang di rutan kelas 2B Tamiang Layang, Kabupaten Barito Timur. Saya Surya Dharma, selaku pimpinan pada rumah tahanan negara kelas 2B Tamiang Layang, berkomitmen bersama jajaran untuk meraih wilayah bebas dari korupsi, wilayah bersih dan melayani. Langkah-langkah yang kami ambil selaku pengemban amanah memimpin rutan Tamiang Layang, kami berupaya semaksimal mungkin meningkatkan pelayanan yang ada di rutan Tamiang Layang dan terus meningkatkan layanan-layanan yang kami lakukan. Rutan Tamiang Layang bertekad meraih wilayah bebas dari korupsi. Rutan kelas 2B Tamiang Layang memiliki jumlah pegawai sebanyak 56 orang dan kapasitas kamar hunian berjumlah 255 orang. Dalam mewujudkan pembangunan zona integritas, Kepala Rutan kelas 2B Tamiang Layang beserta jajaran berkomitmen untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pegawai menjadi salah satu sasaran utama guna terwujudnya wilayah bebas dari korupsi. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat dengan meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman, dan mudah dijangkau. Integritas pegawai dalam melaksanakan tugas dengan didasarkan standar operasional prosedur menjadi kunci sukses peningkatan sumber daya manusia yang profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif. Rutan kelas 2B Tamiang Layang bertanggung jawab terhadap segala bentuk pelayanan WBP dengan memberikan pelayanan hak terkait WBP, pelayanan kesehatan, dan pembinaan terhadap tahanan dan narapidana adalah tugas nyata kami dalam memberikan penghormatan tertinggi terhadap hak asasi manusia. Disiplin ASN adalah kesanggupan ASN untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Rutan kelas 2B Tamiang Layang menitik beratkan kepada kegiatan WBP yang wajib diikuti seperti pembinaan kerohanian, pembinaan kemandirian, pembinaan kesehatan jasmani, dan rekreasi. Menurut Ibu sudah 4 kali ke sini, bagaimana penilaian tentang pelayanannya? Pelayanannya bersih, petugasnya ramah-ramah, baik, prosedurnya mudah. Itu saja. Oh ya, terima kasih Bu ya atas waktunya. Rutala, pasti WBK.